bagaimana diriwayatkan seorang ibu yang kehilangan anaknya waktu kecil. Dia sudah beberapa hari masih mendatangi kubur anaknya, dia menangis. Lalu baginda datang dan menasihati supaya dia sabar dengan katanya, innamas sabru inda as-salamatil ula. Diingatkan oleh Rasul Makcik, sudahlah, terkekas, sudahlah, dia sudah kehendak Allah, sudah berlaku, tak payah tangis lagi. Oh Makcik itu, kakak itu marah, tengok kepada orang Makcik. Dia tahu apa? Dia tak rasa apa yang saya rasa. Marahlah. Lalu Rasul pun segera pergilah dan balik. Tak lama kemudian ada mendatangi kakak atau makcik. Kakak atau makcik, tak siapa tadi lelaki yang menasihatkan. Mana aku tahu? Itu lagi garam. Kalau aku tahu, aku takkan marah. Dia adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya ke? Dia pun terus lemah. Ya Allah, dia minta maaf kepada Rasul sallallahu. Kenapa Rasul tak glamour macam kita? Tak ada TV9, tak ada TV8. Jadi muka Rasul tu belum dikenali. Dia masih baru waktu itu kan, namun tidak ada media masa. Jadi orang itu dia tidak tahu bahwa itu adalah Rasul. Lalu Rasul mengatakan, innamas sabru inda as-salamatil ula. Wajar orang kena hentakan pertama itu dipercita dan sedih. Sebenarnya bukan tidak boleh bersedih hati itu. Kena ada Nabi SAW menyatakan dalam dua kitab Sahih Bukhari dan Muslim bahwa Nabi SAW pernah menangis ketika anak kecilnya yaitu Ibrahim meninggal dunia. Ibrahim ini anak Rasulullah dari Maria Al-Qibtiyah, bangsa Koptik daripada Egypt, meninggal di waktu kecil. Lalu Rasulullah menangis dengan mengeluarkan air mata. Ada orang komen kepada Nabi, alaysa qad nahaytana 'an dhalik? Ya Rasulullah, bukankah anda telah melarang kami daripada menangis seperti itu? Apa kata Rasulullah? Innahar rahmah. Sesungguhnya air mata ini menggambarkan rahmah, belas kasih. Okay, sifat manusia. Kemudian kata Nabi, innal 'ayna la tadma'. Sesungguhnya kedua mata akan mengeluarkan air mata. Air mata ke mata ayam? Air mata. Wa innal qalba la yajza', dan sesungguhnya hati ini pun gundah gulana gelisah. Yeah. Hati pun tidak tenang. Wa la naqulu illa ma yarda rabbuna, dan kita tidak boleh mengeluarkan perkataan kecuali dalam keadaan itu ya. Tidak boleh kita mengeluarkan perkataan ketika ditimpa musibah kehilangan seseorang yang disayangi, melainkan perkataan-perkataan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun, sesungguhnya kami wahai Ibrahim, karena berpisah dengan kamu, karena kamu meninggalkan kami, semua hati kami amat sangat sedih, duka cita kaya. Jadi Nabi itu seorang yang memiliki sifat rafah, belas kasih, dan Nabi itu punya jiwa dan hati sangat sensitif. Boleh saja menangisi orang yang meninggal dunia hanya kerana sekedar tadma', maknanya air mata itu keluar. Yang dilarang itu ialah niyahah, yang menjerit-jerit pakai mic, meratap. Yang meratap itu yang tidak boleh mukul-mukul, mengoyakkan baju. Yang misalnya dia melalui berguling-guling, hantukan kepala pada tepung, misalnya itu semua tidak boleh. Biarlah kalau pada batu pecah pun, misalnya di tengah buat seperti sana juga dia terkena tepung misalnya. Pak anda kulihat benda itu semuanya anda tidak niat, niyahah yang tidak boleh, yaitu meratap, itu anda jahiliyah haram. Tetapi sekedar mengeluarkan air mata, ada itu menunjukkan adanya sifat rahmah. Sebaliknya kalau ada orang kehilangan keluarganya meninggal dunia, kering aja air matanya, yang kali kosong tak tahu, dia tak pernah, tidak ada kesan padanya, tidak sedih, tak ada perasaan. Nah, sebaiknya anda bawa dia ke hospital. Ya, sebab ada virus dia mungkin
dia tak kena. Namanya manusia dia masih duka cita, huzan la mahzunun. Betapa keras ini na'udzubillah hati manusia kalau sudah keras, air mata pun tak keluar. Ada jenis manusia yang bahasa kita pun kan apa nama keras hati, disebut qasiyah. Qasiyah hati itu keras sekali. Thumma qasas qulubukum fa hiya kal-hijarah. Kemudian hati kamu menjadi keras, dia seperti batu, bahkan asyaddu, lebih keras daripada batu. Na'udzubillah. So, tanda orang itu ada belas kasih, bila kehilangan seorang keluarga atau siapa saja orang yang disayanginya, dia akan mengeluarkan air mata. Subhanallah. Dan tidak boleh diulang-ulang menangis itu. Nabi SAW mengatakan bahawa berduka cita itu hanya 3 hari saja, melainkan seorang baru. Okay. 3 hari saja. Bukanlah sebulan, bukan 2 minggu. Jadi berkabung itu misalnya. Jadi bagi lagi tadi, akan kehilangan, akan berlaku kehilangan nafs jiwa, baik kerana sebab peperangan atau kerana sebab-sebab yang lain. Yang terakhir apa? Wathamarat, dan buah-buahan. Kenapa? Kekurangan mungkin hasil maksud. Anda punya dusun berapa ekar umpamanya, dulu durian itu tahun lepas, Masya Allah, betul-betul durian runtuh. Tapi tak kena kepala anda lah dapat durian itu. Sekarang durian itu, ya Allah, ada berbuah tapi sedikit sekali. Itu adalah satu dugaan, satu bala minallah subhanahu wa ta'ala.